Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mencari kata kunci yang nantinya akan kita gunakan untuk upload di Shopee. Langsung aja teman-teman buka Shopee-nya. Kita buka Shopee, terus di bagian atas. Di bagian atas ini ya, kita cari untuk Shopee Suggest terlebih dahulu. Ini kita klik aja di sini. Terus kita cari untuk kata dasarnya, kata dasar jualan teman-teman. Misalnya kita cari madu gitu. Madu spasi. Nah, di sini sudah ada beberapa. Ini ya, di sini ya, bisa dilihat di sini ya, ada beberapa. Ini ada madu asli, madu sarang, madu murni, madu urai. Ini adalah suggest yang diberikan oleh Shopee. Biasanya ini yang banyak pencariannya. Terus kita masukkan aja di sini asli misalnya gitu. Atau madu kita dari madu aja terlebih dahulu ya. Kata dasarnya kan madu. Terus kita ketikkan A. Nah, ini sudah muncul juga beberapa di sini. Silahkan nanti bisa ditulis yang masuk dengan jualan teman-teman. Nih, madu asli 100%, madu amil, dan madu lainnya. Terus kita ketikkan juga di sini B. Nah, seperti itu. Terus kita ketikkan C. Semuanya ditulis ya. Ini ada madu cantik, D. Ada madu diabetes. Nah, kalau produknya teman-teman itu masuk, maka bisa digunakan kata kunci ini. Tetapi kalau tidak, jangan digunakan. Seperti ini, E, F, G, sampai Z ya. Seperti itu, jadi nanti baru disusun untuk kata kuncinya tersebut. Jadi teman-teman akan sangat banyak mendapatkan kata kunci. Kalaupun produknya satu, teman-teman bisa upload lebih dari satu kali dengan kata kunci yang berbeda-beda. Misalnya kita klik ini ya, untuk mengetahui cara baca dari Shopee itu seperti apa. Jadi ini misalnya ini ya. Jadi kalau Shopee itu membaca judul itu dari kiri ke kanan, dari Alsifa madu, Alsifa asli, Alsifa murni, Alsifa import, Alsifa dari Alsifa Arab, seperti itu. Terus Sifa madu, Sifa asli, Sifa murni, dan sebagainya. Terus madu asli, madu murni, madu impor, madu Arab, seperti itu. Terus Alsifa madu, Alsifa asli, Alsifa murni. Terus Alsifa madu asli, Alsifa madu murni, Alsifa madu import, dan lain sebagainya. Jadi dibacanya itu dari kiri ke kanan. Jadi nggak bisa kalau murni asli madu atau asli madu murni, itu nggak bisa. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terus selain itu, teman-teman juga bisa lihat dari kompetitor ya. Misalnya kalau bingung nih mau pakai yang mana, kita lihat-lihat aja dari kompetitor itu yang kiranya oh ini bisa masuk, seperti itu madu hutan. Terus kita bisa juga cari di sini madu hutan, maduha, itu masuk nggak sih? Oh ini ternyata ada madu hutan. Nah, seperti itu madu hutan. Terus kita cari lagi turunannya, ternyata ada lagi turunannya madu hutan asli, madu hutan asli 100%. Nah, seperti itu kita cari semuanya, terus baru nanti kita tuliskan. Kita nulisnya kata dasar baru kata tambahannya. Kata dasarnya madu, baru dikasih kata tambahannya, misalnya asli, murni, terus BP POM, terus misalnya urai, produk apa nama produknya, seperti itu. Selain itu, teman-teman juga bisa lihat dari ini ya. Dari sini, kalau nanti itu berkaitan, itu bisa digunakan juga. Kita geser-geser bisa ya. Seperti itu. Misalnya ini madu dan olesan. Nah, seperti ini. Ini madunya ya.
Nah, seperti itu teman-teman, silahkan bisa langsung dipraktekkan, dicari kata kunci ini. Sangat penting sekali sehingga teman-teman harus benar-benar mencari, meriset, baru nanti dimasukkan ke Shopee teman-teman semua. Oke, terima kasih. Selamat praktek.